Evet Sayın Tiriris Maharini'yi göndermiyoruz. Tüm katılımcılarımız adına, misafir katılımcılarımız adına Cumhurbaşkanımıza hitap edecekler. Habis pikir dengan segolongan masyarakat yang begitu gemar merisak Tri Risma hari ini, mantan wali kota Surabaya yang diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial. Ucapan nyinyir dan cacian mengiringi langkah ibu yang satu ini. Padahal selama 9 tahun masa jabatannya, Risma mendulang prestasi. Risma meraih 259 penghargaan dari dalam dan luar negeri. Dedikasinya yang begitu tinggi untuk masyarakat Surabaya agar mereka bisa hidup dengan sejahtera, ia bekerja keras, jauh melebihi pemimpin daerah lainnya. Risma memiliki karya nyata, bukan bualan semata. Rakyat Surabaya berada di belakangnya. Di negeri otonom, Turki, Risma sangat dihormati. Pada tanggal 11 sampai dengan 12 Desember lalu, Risma diundang ke pertemuan International Forum of Women in Local Government yang berlangsung di Ato Kongresium, Ankara, Turki. Presiden of the Republic of Turkey. Dalam pertemuan tersebut, Risma menjadi pembicara dan tamu kehormatan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sayap Perempuan Partai Pembangunan dan Keadilan atau AK Party. Partai yang didirikan Erdogan dan menjadi pendukung utama. Forum Perempuan Internasional tersebut dihadiri oleh 3.000 orang. Ada 27 pemimpin perempuan yang diundang dari berbagai negara. Mereka terdiri dari politisi, akademisi, serta masyarakat umum. Dalam acara ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hadir dan melihat pemaparan Risma. Ia sangat terkesan dan memuji kinerja Risma. Menurut Erdogan, Risma adalah pemimpin perempuan yang inspiratif. Perempuan-perempuan inspiratif seperti Risma dari Surabaya, Indonesia mendapat keyakinan kita bahwa perempuan harus dilibatkan dan diajak bicara dalam proses pembangunan, tegas Erdogan. Risma bisa hadir dalam pertemuan tersebut karena mendapat undangan langsung dari pemerintah dan pemimpin politik negeri itu. Mereka menganggap bahwa Risma adalah contoh yang baik sebagai pemimpin perempuan. Selain menjadi narasumber, Risma juga menandatangani kerjasama dengan pemerintah kota Gaziantep, Turki yang disaksikan langsung oleh Erdogan. Perlu diketahui dari 600 anggota parlemen Turki, hanya ada 103 perempuan. Jumlah itu jelas belum memenuhi 30% kuota perempuan seperti di Indonesia. Untuk perempuan yang menjabat sebagai wali kota atau setingkatnya, hanya diisi perempuan 3% saja dari 1.389 orang. Emansipasi perempuan di bidang politik lebih tinggi Indonesia daripada Turki. Namun serangan terhadap Risma dilancarkan kelompok nyinyir semenjak ia diangkat sebagai Menteri Sosial. Terutama dengan kegiatannya yang melakukan belusukan ke daerah-daerah kumuh di Jakarta, ujaran negatif mengandung kebencian terlihat dari berbagai media sosial. Mereka menuduh bahwa kegiatan tersebut adalah sandiwara dari partai penguasa, tanpa melihat kiprah dan prestasi-prestasinya sebelum Risma menjabat sebagai Menteri Sosial.